Asa jong. Yang Cina. Yang ke bejong tak tahu jong. Apa di dari udah lebih dari kesehatan hewannya. Itu sebetulnya yang menjadi asal-muasal kenapa ini terus terjadi dan terus bersinergi sampai 18 tahun. 18 kali tapi 17 tahun sebetulnya. Dua kali ada anak-anak. Nah, perkembangannya bagaimana Bu di 17 tahun? Apakah terus meningkat? Ya, awalnya cuma 3-4 pedagang saja dari awal gitu ya. Tapi sekarang sudah sekitar 20 outlet yang ada di sini dan sekitar 500 ekoran sebetulnya yang bisa terjual selama periode 10 hari. Jadi kita buka sebetulnya 10 hari. Tapi tadi barusan mendengar aspirasi dari mereka minta diperpanjang. Jadi minta 2 minggu gitu ya. Nanti kita lihatlah ke depan seperti apa gitu ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa kalau memang untuk kesejahteraan mereka juga gitu. Karena kan mau nggak mau petani ikut terangkat ya Pak ya. Harusnya. Tapi mudah-mudahan terangkat lah peternak dengan adanya harga jual Idul Kurban ini harusnya memang juga lebih meningkat.